terus tanyalah untuk, terima kasihlah untuk kerja, okay? Dari awal first minute sampai minit terakhir, bagi all up untuk begini, okay? Yang kita boleh nampak daripada luar yang player betul-betul penat. Dari awal permainan lagi kita nampak okay, keadaan yang game kita 7 hari 3 game tak silap. Jadi yalah, sebelum ni pun kita nampak, kita nampak penataran di second half, tapi terlalu ni saya rasa terlalu awal dah nampak, okay, tapi apa pun kita dapat skor awal, gol itu menjadi kelebihan kita. So, kita just tidak bolos, tidak menambah gol, tapi bila tiga mata cukuplah untuk malam ni. Terima kasihlah saya untuk sendiri untuk lebih-lebih sajalah bermain walaupun tanpa main pop yang keluar, tapi still dapat menjalankan tugas dengan cara yang kita planning lah. Salah satu faktor tu awal-awal dua gol awal tu memberi kita more extra energy, more confidence. Situlah salah satu turning point yang kita dapat. Silva memang sebelum ni masalah hamstring, tapi di awal permainan dia ada merasa sedikit tidak selesa. Ya, jadi kita pun still ada game lagi. Jadi saya pun tidak mahu mengambil risiko. Itulah sebab tu saya buat keputusan terpaksa keluar. Saya tahu siapa yang masuk menggantikan walaupun local. Cuma just follow sistem, follow cara apa yang kita main, yang kita play ni, itu je lah satu. Kali dia pun ada rasa macam ajak injil juga lah. Jadi saya pun tak nak mengambil risiko lah. Saya sendiri pun cakap dia tak dapat teruskan. Saya cakap dia lah, kita pun ada satu tim 20 orang. Jadi lain pun saya semua sudah percaya, saya pun semua saya percaya ini peluang untuk dia orang main. So saya bagi dia lah, yeah. So firstly sekarang ni apa yang penting untuk next game ni, saya tidak lagi memikirkan next game lah sebab saya rasa ada break sebelum ni. So yang penting player betul-betul recover balik, rehat cukup balik. So waktu kita starting dari balik dan kita training lah apa yang seterusnya ni Kedah. Dan aku tahu Kedah bukannya tim yang sebiasa, saya tahu kemampuan Kedah macam mana, bukannya tukang Kedah. So kita still kena kerja keras, banyak benda kita kena improve lah.